Inilah detik-detik bus remblong dan masuk jurang, di Kecamatan Bumi Jaya Kabupaten Tegal, pada Minggu, 7 Mei 2023, bus tersebut mengangkut rombongan wisatawan dari Tangerang Selatan. Namun, saat hendak tiba di lokasi, bus diduga mengalami remblong, teriakan terdengar saat bus itu melaju kencang, kemudian akhirnya masuk jurang yang di bawahnya terdapat sungai, sejumlah warga kemudian turun masuk ke sungai mengevakuasi sejumlah penumpang di dalam bus tersebut. Duta wisata. Lakalantas mohon untuk rekan-rekan PMI atau relawan yang lain mohon bantuannya untuk di Guci ada laka bus jatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.